untuk saya sampai ke Bukit Kangkar, saya kena melalui beberapa jalan. Ini garisan berkembar, jadi kena berwaspada. Ini saya dah menghampiri kawasan iaitu Kampung Tambak Paya. Ini saya teruskan lagi perjalanan, dan selepas ini saya akan berjumpa dengan persimpangan Batu Gajah. Kini saya dah sampai ke Bukit Kangkar. Ini kawasan pasar malam di Bukit Kangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di luar sana, di mana juga kalian berada, semoga berada dalam kandungan sehat dan walafiat. Bertemu semula dalam Kang Min Hobby Channel. Kini saya dalam perjalanan untuk menuju ke Bukit Kangkar, Sungai Mati Tangkak. Jom ikuti perjalanan saya kali ini. Jalan ini agak lurus pada dan keadaan jalan agak tenang pada petang ini. Ini ialah kawasan Bukit Lintang. Jadi di sebelah kanan ini, kalau kalian tengok, ini ialah kawasan perumahan, iaitu kawasan kampung. Ini ialah Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Kini ini ada belok ke sebelah kiri itu ke Bukit Katil. Jadi saya akan meneruskan perjalanan sehingga ke Tambak Paya. Ini saya sudah menghampiri kawasan iaitu Kampung Tambak Paya. Dan dari sini saya akan membelok ke sebelah kanan, iaitu ke Paya Dalam Umbai. Ini ya. Jadi yang ini saya akan masuk jalan M105. Ini merupakan jalan Tambak Paya Umbai. Di hadapan ini ada persimpangan. Terus itu menuju ke Umbai. Dan saya akan membelok ke sebelah kiri, iaitu menuju ke arah Mua dan juga Melimau. Jadi perjalanan saya dari sini ke Bukit Kangkar mengambil masa lebih kurang 36 minit dengan jarak lebih kurang 36 km daripada tempat saya bermula tadi. Kalau kalian perhatikan bahawa di bahagian hadapan itu banyak kenderaan daripada Bemban, dia nak menuju ke bandar raya. Lampu isyarat bertukar menjadi warna hijau dan saya meneruskan lagi perjalanan, dan saya akan berjumpa satu lagi persimpangan nanti. Ini saya semakin menghampiri lampu isyarat, iaitu jalan Jasin Melimau. Terus itu pergi ke Mua.
Itu kalau kita perhatikan jalan ke sebelah kiri itu menuju ke Jasin nih, dan di sebelah kanan itu menuju ke Melimau. Jadi jalan ini merupakan jalan utama, terutama kalau kalian nak menuju ke Plaza Tol Jasin. Ini saya teruskan lagi perjalanan, dan selepas ini saya akan berjumpa dengan persimpangan Batu Gajah. Jadi kalian kalau melalui lebuh AMJ ini, apa yang pasti kanan kiri ini memang terdapat pemandangan kebun kelapa sawit. Jadi ini merupakan satu view yang cantik, terutama bagi mereka yang inginkan kedamaian. Ini saya sudah menghampiri kawasan persimpangan di hadapan. Jadi kena perlahankan kenderaan. Jadi peringatan 90 km per jam. Dan ke kanan itu Melimau, dan saya akan membelok ke Jalan Batu Gajah. Kalau terus itu ke Mua. Jadi saya memberikan isyarat, itu dia ke M14 Jalan Batu Gajah. Ini merupakan jalan alternatif untuk saya pergi ke Bukit Cangkar. Jadi terdapat kawasan perkampungan yang begitu tenang, mendamaikan. Dan ini kita tengok banyak juga kenderaan yang melalui jalan ini. Ini bukan melalui jalan AMJ, tetapi ini ialah jalan M14, iaitu Jalan Batu Gajah. Di hadapan ini ada sekolah. Jadi ini ada tertulis ini sekolah SJKC. Dan saya teruskan lagi perjalanan. Di sebelah kanan ini ada taman Batu Gajah. Dan di hadapan ini ada beberapa bangunan kedai dan ini ada klinik Desa Batu Gajah di sebelah kiri itu. Ini ialah Kampung Batu Gajah. Keadaannya seperti yang saya tunjukkan. Dan di sebelah kiri ini ada juga masjid. Jalan Batu Gajah ini memang agak lengang. Jadi kalau kalian suka memandu di kawasan lengang untuk menuju ke Bukit Kangka, ini adalah salah satu dari perjalanan yang boleh kita gunakan. Sebenarnya kita boleh gunakan jalan yang lain. Kita boleh terus tadi ke Sungai Rambai. Tapi saya memilih jalan ini sebagai jalan alternatif untuk menuju ke destinasi yang saya tuju. Ini jalannya agak tenang. Terdapat berbagai kenderaan orang kampung naik ke motor dan sebagainya. Jadi pasti kena berhati-hati. Di hadapan ini ada tulis parit perawas terus, parit penghulu belok ke kanan. Di sebelah kiri saya ini ada terdapat projek perumahan yang masih di dalam pembinaan lagi. Jadi belum diduduki lagi. Ini ada selekoh tajam, jadi saya kena berhati-hati. Jadi saya kena belok mengikut lengkok jalan ini. Dan di sebelah kanan ini, ini adalah industri. Beginilah keadaan jalan yang saya lalui pada petang ini. Jadi di sebelah kanan dan kiri ini adalah
kawasan rumah ataupun penduduk kampung. Jadi jalannya agak sempit dan kena berhati-hatilah bila berada di tempat ini. Di sebelah kiri ini ada sekolah. Jadi kita tengok ini sekolah kebangsaan Parit Gantung. Ini sekolah kebangsaan Parit Gantung. Ini masih lagi di negeri Melaka. Jadi kena perlahankan kenderaan bila kalian lalu jalan ini. Di sebelah kanan ini, ini ialah masjid Parit Gantung. Jadi jalannya tak berapa elok. Sebab itu bila kalian memandu di tempat ini, seharusnya kena berhati-hati. Jalan di sini agak lurus, tetapi jalan tak berapa elok. Ini ada kenderaan berat melalui jalan ini. Ini saya dah sampai ke persimpangan, iaitu di kawasan ini saya akan belok ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri itu ke Sungai Mati dan ke sebelah kanan itu Sungai Rambai. Ini ialah jalan M112, iaitu jalan Tambak Merah. Ini jalan menuju ke Sungai Mati. Jalan M112, jalan Tambak Merah ni, ini jalannya seperti ini. Nampaknya jalannya cantik tetapi bengkang-bengkok lah. Jadi kena bawa mengikut kelajuan yang telah ditetapkan. Dan apa yang jelas, pemandangan pada petang ini, kanan dan kiri ini terdapat pokok kelapa dan juga kelapa sawit. Samping ada beberapa buah rumah di kawasan ini. Di sebelah kiri ini, ini adalah ada kawasan perumahan yang sedang dibina. Jadi kalian boleh perhatikan bahawa ini adalah merupakan projek taman di kawasan ini. Ini projek perumahan dia. Dan di sebelah kanan ini juga ada kawasan taman perumahan. Jadi di kanan dan kiri itu ada projek perumahan. Ini saya akan menaiki jambatan, iaitu ini Melaka, dan selepas daripada ini saya akan melalui sempadan ke Johor. Jadi kita tengok sana itu Johor Melaka sempadannya. Ini melalui sungai yang ada di sini. Jalannya seperti ini. Dan sekarang saya berada di negeri Johor. Ni kita tengok ada apa ni, kawasan Kesang Tasik. Jadi saya berada di Kesang Tasik sekarang ni, kawasan kampung. Ni ada beberapa rumah dan kedai. Di sini akan ada jalan yang terpaksa kita melalui dengan perlahan kerana ada bendul di hadapan itu. Ini ialah suasana petang di kawasan kampung Kesang Tasik. Jadi banyak kenderaan nampaknya lalu di jalan ini. Jadi saya dapat memandu dengan begitu lancar sekali kerana jalan agak lurus ketika ini. Dan ditambah pula tak banyak kenderaan. Jadi saya kena perlahankan kenderaan kerana saya akan menuju ke satu lagi jalan besar. Jadi ini kita tengok dekat situ.
Itu ke kiri itu jalan 23 Tangkak ke Muar sebelah kanan itu. Ini juga jalan 23 dan ini ada tangki jadi ada tangki dekat situ dan saya akan belok ke sebelah kiri. Tengok ada tanda jalan sana, jadi kita kena berhati-hati. Dah sampai di Sungai Mati. Dan ini saya berada di jalan utama, iaitu menggunakan kod 23. Ini merupakan jalan persekutuan yang menghubungkan antara Tangkak Muar. Ini keadaan jalan di Pekan Sungai Mati. Jadi ke kiri itu Tangkak, Segamat dan Bukit Gambir. Tetapi kalau nak pergi ke Bukit Gambir, kita kena belok ke sebelah kanan. Tapi untuk kali ini ke Bukit Kangkar, saya akan meneruskan perjalanan menghala ke Tangkak. Ini jalan 23, kod 23. Sekarang saya sudah berada di pemanduan yang selesa kerana jalan ketika ini agak lengang sekali. Ini ialah keadaan jalan Sungai Mati menuju ke Tangkak. Jalannya adalah seperti ini. Cukup indah sekali pada petang ini. Cuba kalian perhatikan, di sebelah kanan saya ini banyak kenderaan, bas, kereta melalui jalan ini kerana ini adalah merupakan jalan utama menuju ke Tangkak. Ini sekarang saya sudah sampai ke Bukit Kangkar dan menghampiri ke kawasan tempat yang dituju. Sebelah ini ada Petronas. Di hadapan ini masjid. Ini dia Masjid Bukit Kangkar. Kini saya dah sampai ke Bukit Kangkar, iaitu destinasi yang telah dituju. Di pasar malam Bukit Kangkar ni ialah berada di Taman Kangkar Jaya. Ini kawasan pasar malam di Bukit Kangkar. Ini ada Sam Air Balang. Bob Sate. Dan ini ialah kawasan untuk menjual makanan. Ini apa balik . Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, comment and subscribe channel ini.